Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan tunjukkan cara sambungan Power and Energy Logger jenis BEL-103 jenama Jarvin Anox. Kebekalan kuasa satu fasa di rumah. Okay, sambungan telah dibuat. Energy Logger ini telah dipasang Safe Powering Main Adapter di bahagian atas alat ini, di mana alat ini dihidupkan menggunakan sumber tenaga daripada DB atau bekalan kuasa satu fasa. Jadi energy logger ini tidak perlu disambung ke soket keluaran. Okey, terdapat indikator yang berkelip dua kali menunjukkan alat ini sedang merekod pengukuran yang dibuat. Okey, ini yang saya katakan tadi, safe powering main adapter yang berada di bahagian atas. Okey, ini adalah bahagian sambungan DDB. Okey, sambungan kebekalan satu fasa hanya melibatkan V1, N dan juga I1, di mana V1 disambung ke live DB, N disambung ke neutral DB dan I1 disambung ke live DB menggunakan flexible probe. Okey, untuk V1 dan juga N menggunakan magnetic probe. I1 menggunakan flexible probe ataupun clamp meter. Okey, ini adalah sambungan di DB. Okey, warna merah adalah flexible probe. Okey. Ataupun I1 di mana diklaim di wire live di incoming main switch DB. Okey, manakala magnetic probe V1 disambung ke live incoming main switch and disambung ke neutral incoming main switch DDB. Okey, jadi itu saja perkongsian video saya kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih kerana menonton.